Ya, sementara pemirsa, puluhan pedagang di pasar tradisional Bungur, Kabupaten, mengungsi ke kawasan parkiran setelah luapan Sungai Batanghari menggenangi lapak jualan mereka. Puluhan pedagang di pasar tradisional Bungur, Kabupaten Tebo, mengungsi ke kawasan parkir setelah luapan Sungai Batanghari menggenangi lapak mereka. Salah seorang pedagang mengatakan, ada sekitar 40 pedagang yang pindah, umumnya pedagang ayam dan ikan. Yang di pengungsi ke atas. Kisaran kurang sekitaran 40 pedagang lah. Pedagang ya. 40. Rata-rata pedagang ayam, ikan. Jadi ini lajaus surutnya. Lajaus nyusutnya nih. Kalau hari ini lu udah mulai kuat nyusutnya. Adalah mungkin sekitar 30 cm sudah ada. Turunnya ya. Hari yang menggendangi lapak sudah berangsur surut, namun tidak banyak pedagang yang kembali ke lapaknya. Karena dagangan telah terbentang. Kemudian sebelum kembali menempati lapak, pedagang akan membersihkan lapak dari sampah dan lumpur karena terbawa luapan Sungai Batanghari. Arif Rizal, Jambi TV.